Halo, guys. Pemirsa channel Ngarto Februana. Dimanapun teman-teman berada, salam sehat selalu. Kali ini, saya akan menyajikan sebuah eksperimen. Sekali lagi, ini sebuah eksperimen. Eksperimen tentang makanan kucing. Yaitu roti bakar kucing. Yuk kita saksikan berikut ini. Bahan-bahannya adalah bahan utamanya yang namanya roti bakar, ya roti. Roti tawar, tapi ini roti tawar. Roti tawar 2 lembar aja. Kemudian karena ini makanan kucing, maka bahan-bahannya juga dari makanan kucing yang bisa kita beli di pet shop. Ini ada makanan kucing yang crispy. Ini seharga Rp18.000 per setengah kilo. Kemudian makanan kucing yang sasetan, yang lembek. Ini biasanya untuk kucing yang usia antara 2 sampai 12 bulan. Dan kemudian susu untuk kucing. Dan tidak lupa mentega. Kita lihat caranya adalah oleskan dengan merata di permukaan lembaran roti tawar. Dua-duanya, dua lembar, dua sisi. Di satu sisi yang pertama, di roti yang pertama, dan di sisi roti yang berikutnya. Setelah itu, oleskan juga makanan kucing yang sasetan, yang lembek, kornet untuk kucing, dioleskan di atas olesan mentega tadi. Langkah berikutnya adalah taburkan makanan kucing crispy. Yang ini kebetulan saya yang membeli yang bulat-bulat ya, rasa tuna. Dan setelah itu, taburkan susu untuk kucing. Nah, ulangi langkah berikutnya di lembar roti berikutnya. Roti yang satunya lagi, sama seperti tadi. Dioleskan mentega, dioleskan lagi. Kornet, sasetan. Dan dua lembar roti yang sudah diolesin makanan kucing tadi disatukan. Selanjutnya adalah dibakar. Nah, ini kita saksikan cara membakarnya. Kita bakar ya sekitar 5 menit lah. Satu permukaan 5 menit, kemudian kita balik. Selanjutnya adalah memotong-motong atau mengiris-iris roti yang sudah kita bakar. Seperti ini. Dan terakhir adalah tentu saja menyajikan kepada si meong. Nah, kita lihat, kita saksikan apakah kucing doyan dengan roti bakar ini. Wih,
Ternyata nih guys, lihat, ternyata si Pus doyan banget, doyan banget. Eksperimen ini lumayan berhasil. Tapi ingat, ini makanan kucing. Jangan dimakan oleh manusia. Bukan untuk manusia. Oke guys, sampai di sini dulu dengan saya Naruto Hebrona. Saksikan video-video dari channel Naruto Hebrona selanjutnya. Jangan lupa like, subscribe dan komen serta share ke teman-teman kalian di melalui sosial media yang lain. Terima kasih. Salam dari saya, Naruto Hebrona. Salam sehat.